Kan di hati kita nas'aluka ridho ka? Enteng dunia, jadi gak GR karena pujian, gak sakit hati karena hinaan. Wah, Allah tujuannya, kecuali menjadi tujuan manusia, pujian manusia. Maka kalau dipuji dia senang, begitu dihina sakit hati. Bagi orang yang nas'aluka ridhoka wal jannah, pujian dan hinaan sama bagi dia. Arifin ulang. Kalau orang mencari keridhaan Allah dan ingin selamat di akhirat, pujian dan hinaan sama baginya.